Pemirsa Setia On The Spot, bangsa Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah dan murah senyum. Nah, bagaimana jika masyarakat bertemu dengan beberapa keadaan? Seperti ibu hamil di halte, orang membawa belanjaan dan terjatuh, dan pasangan yang sedang bertengkar di jalan. Akankah mereka mengulurkan tangan? Wanita hamil memiliki fisik yang lebih lemah. Pertimbangan ini membuat beberapa angkutan umum dan fasilitas umum lain menyarankan agar ibu hamil diberikan prioritas tempat duduk agar bisa beristirahat. Artinya, yang fisiknya kuat seharusnya bisa mengalah. Nah, bagaimana reaksi masyarakat ketika ada ibu hamil yang sedang berdiri di halte? Pemirsa, di halte pertama tidak ada yang memberikan ibu hamil ini tempat duduk. Bagaimana dengan halte kedua? Kali ini ada yang memberi duduk setelah ditegur orang lain. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya ibu hamil sendiri yang meminta duduk karena sudah kecapean. Kalau tadi respon masyarakat kepada ibu hamil agak kurang, bagaimana dengan orang yang jatuh ketika membawa barang-barang yang cukup banyak? We were thrown together like some backyard party. Who'd have known forever could have come from Harley. Knowing what looks like love and what feels like summer. Ternyata masih ada yang peduli dan menolong, walau hanya satu orang. Enggak, ini pesanan bos saya. Di lokasi selanjutnya, tidak ada yang menolong pria ini. Padahal, dia jatuh karena disenggol orang loh, pemirsa. Nah, itu tadi yang jatuh adalah pria. Bagaimana reaksi masyarakat jika seorang wanita jatuh karena tanpa sengaja disenggol orang lain? Nah, ternyata jika wanita yang jatuh, masyarakat lebih peduli nih untuk menolong. Bahkan ada yang mengejar penabrak agar minta maaf. Lu bilang nelpon tapi lu kagak nelpon. Lu bang.
Ya, konfirmasi. Aku jadi sakit. Kasus terakhir adalah pasangan yang sedang bertengkar di jalan. Apa saja nih reaksi orang-orang yang melihatnya? Biarin, biarin semua orang tahu. Aku gue salah apa? Pikir, pakai otak lo, pikir. Sepertinya para pria malas melerai orang yang berpacaran. Hanya ibu ini yang akhirnya turun tangan. Enggak, ini Ini diomongin sama orang. Ini dia salah paham. Enggak, ini. Hei, lu dengerin dulu dong. Lu yang bikin malu gue. Lu yang bikin malu gue. Hei, udah ini lupa balik-balik. Udah jangan kayak gitu dong, udah ya. Gue udah minta maaf sama lu. Udah. Gue udah minta maaf sama lu. Ih, tapi kan ini sakit tangan gue. Turun. Gimana? Lu yang minta turun tadi kan? Ikan, lu tega banget sih sama gue. Terus gue gimana? Lu jadi orang jangan ngeyel. Kalau minta turun, gak usah kayak gini caranya. Lu udah traktir bikin malu gue tadi di sana lu. Mau lu apa sih? Gimana? Lu gak mau apa-apa. Itu urusan lu, mau gimana? Lu bikin malu gue tau gak lu? Mau bikin malu lagi di sini lu? Hah? Enggak, lu. Gua kesel aja. Pacaran 2 tahun lu masih aja gak percaya sama gua lu. Iya, lu tega banget sama gua. Gua tega banget sama lu, hah? Kan lu bikin malu gue dong, kan? Liatin orang juga lu, lah. Gua kesel aja. Lu diam sini lu. Minta turun sini kan? Ya, terus gue gimana? Ya itu urusan lu yang minta turun dari tadi. Masa lu tega sih sama gue? Bodoh, urusan gue. Melihat sang wanita menangis, salah satu pembeli akhirnya iba dan memberi minum. Namun yang lainnya hanya melihat saja dari kejauhan. Tempat-tempat indah di Indonesia berikut terancam rusak. Bahaya apa yang mengancam keindahan Ranupani dan Gua Batu Cermin di NTT? Saksikan informasi lengkapnya setelah yang satu ini.